Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel HSR Wheel. Kali ini kita lagi ada di salah satu dealer resmi kita di daerah Tendean. Ini namanya Tirta Motorsport. Kalian bisa datang ke sini. Ini alamatnya ada di bawah sini, atau ada Instagramnya, ada WA-nya di bawah sini. Nah, kali ini kita lagi kedatangan Hyundai Kona. Nih, Hyundai Kona nih, mobil baru, mobil listrik nih. Dia mau ganti velg nih. Nah, jadi salah satu velgnya udah ada yang ditempelin ke mobil. Ini kita bisa lihat, ini ET-nya. Ini ET-nya berapa nih? Kalau nggak salah di ET-nya di 35. Keluar dikit doang. Keluar dikit dari body. Terus bannya ini pakai Acelera PHIR, ukurannya di 2155 ring 17. Ini ring 17. Ini ownernya lagi fitting-fitting, jadi teman-teman bisa dilihat dulu. Kalau kalian kedatang ke toko HSR Wheel, kalian bisa fitting-fitting dulu. Jadi sebelum dicobain, kalian bang mau cobain yang ini, bang mau cobain yang itu, oh boleh, mau tempelin velgnya aja, mau pakai bannya juga bisa. Bannya juga bisa kalian fitting-fitting. Kalian mau ukuran berapa disesuaikan lagi, mau mini fitment, mau chamber-chamber, mau stance, bisa nih. Nih menurut gua keluar dikit nih, tapi masih oke lah, masih oke. Kita lihat fittingan selanjutnya. Nah, selanjutnya ini juga ada di sebelah kanan gua, ini ada Toyota Avanza Veloz. Nih lagi mau ganti velg, velgnya lagi dikirim ke sini nih. Bannya udah ada velgnya. Dia lagi beli velg HSR Eximius katanya nih. Nanti kita lihat fittingannya buat mobil yang ini. Nah, sebelahnya ini juga udah ada Innova Zenix. Nih, Innova Zenix ini lagi repair velg. Padahal mobil baru ya nih, lihat nih kaki-kakinya. Teman-teman bisa dilihat, wih, masih crash semuanya. Ini udah pakai body kit Modelista. Ganteng banget ya, emang Innova Zenix ini. Gue suka, gue pengen sih punya Innova, tapi Innova Ribbon. Oke, okay. Nanti kita lihat pas udah dipasangin velg semuanya. Oke, okay guys, nih gue kasih rekomendasi juga buat kalian. Ini velg PCD 5x114, bisa buat Hyundai Kona atau Innova Zenix. Ini gue kasih tahu, ini velg HSR Wender. Nih, ring 17, 7 ring 17 kali 7, lebarnya 7, lubangnya 5112. Oh, ini 5112, bisa juga kali 5114 agak jauh. Ini ET-nya 45 nih, berarti ET-nya aman, masih rata-rata body, nggak keluar. Nah, sebelahnya ini adalah original design HSR wheel. Ini HSR Diamond. PCD-nya 5x114, ET-nya itu di 40, lebarnya 7,5. Jadi teman-teman mau racing atau mau two-tone OEM look, bisa dua pilihan ini. Nanti gua kasih pilihan velg yang lainnya juga, soalnya velgnya lagi fitting-fittingin buat mobil ini. Oke, okay guys, nah kalau yang buat Avanza gua kasih rekomendasinya nih, kalian ini banyak pilihannya, ring 16, berbagai mau model nih, mau yang celong, mau yang racing, mau yang OEM look juga ada kita nih. Nah, kalau buat Avanza kan PCD-nya 4x114 yang lama ya. Yang lama nih bisa pakai HSR CK05. Ini ring 16, lebarnya 7, ET-nya di 42. Nih, ini warnanya grey, cocok. Warnanya kan warna putih, warna grey menurut gue masih cocok. Tapi kalau kalian mau yang nyentrik nih, bisa pakai ini. Ini HSR Mid-04 nih, ring 16, lebarnya 7 sama 8. Di sini 4x114x114. Terus ET-nya nih di 40 sama 35. Kalau di Avanza itu ET 40 itu rata bodi, terus di 35 itu keluar dikit. Nah, itu berdasarkan pengalaman Avanza gua. Kalau Avanza kalian agak keluar, nah gua kurang tahu juga tuh. Tapi menurut gua yang ini masih aman di Avanza, sehingga lama, yang lama ya. Nah, terus kalau yang mau racing-racing, bisa kalian pakai nih Morocco DL. Ini ada yang PCD 5, ada PCD 6. Nih ring 16 nya nih ada lipsnya sedikit nih. Nih, ini ada yang PCD 5, menurut gua emang lebih keren sih kalau kalian pindah ke PCD 5, tapi sebagai owner seni Avanza ya, PCD 4 juga udah bagus, 4114. Lebarnya 7 sama
ET-nya di 42. Kalau kalian mau OEM look, nah OEM look nih bisa pakai SRKLG. SRKLG nih kalau dopnya dicopot kayak gini, kalau dopnya nggak dicopot kayak gitu tuh. Jadi single PCD. Jadi single PCD kalau dopnya dipasang, tapi kalau nggak dipasang jadi kayak gini, sedikit merubah tampilan juga. Kalau kalian mungkin udah bosan, kalian bisa copot dopnya, bisa gak? Nah, kalau yang colong-colong lagi nih, bisa pakai HSR Rumoy. Ini HSR Rumoy, ini 16, lebarnya 7-8. ET-nya 30-35. Jadi depannya 35, belakangnya 30. Ini ET-nya lebih keluar lagi dibanding mid itu. Tapi ini warnanya jadi kayak kelihatan kayak velg tupis. Jadi face-nya itu hitam, glossy, hitam glossy, ininya red polish. Bagus. Ini kalau kalian mau retro-retro bisa pakai HSR Mirror. Ini HSR Mirror, PCD-nya biasa, PCD 4x104x114, ET-nya tapi di 35. ET-nya di 35. Ini dope juga bisa dicopot untuk bedain tampilannya. Nah, ini dia yang lagi ditunggu-tunggu warga nih. Nih, HSR Boa VO. Ini jadi lagi laris manis di pasaran. Banyak yang cari nih, sama Aerotech-nya juga. Jadi dia nih, ininya bisa dibuka nih. Ini bisa dibuka. Ini bisa dipasangin Aerotech-nya. Nah, Aerotech ada di depan. Guys, ini Aerotech-nya nih. Ini kalian ada kunciannya juga. Ini Aerotech-nya nih. Kalian bisa lihat nih. Ini kalau di ring kecil, kalau di ring kecil nih, kita kasih contoh ya ke Brio nih. Nih, dia tuh sampai lipsnya, sampai pinggiran velgnya. Sedangkan kalau di ring 16 itu ada gap sedikit. Kalau di 17 itu ini kurang cocok. Ini cocoknya di 15 sama 16 doang. Nih, kalau di 16 nih. Mana tadi velgnya? Oh, ini. Nih, kalau di 16. Nah, kalau di 16 itu jadi sampai pinggiran lipsnya ini doang nih. Jadi ada sedikit lipsnya kalian. Nah, kalian pilih yang mana? Mau pakai ini apa mau begini aja? Kalian bisa pilih sendiri di toko HSR. Kalian bisa piting-piting dulu, dapetin free nitrogen, free tambal ban, dan free balancing. Nah guys, ini Avanza-nya udah kepasang nih, velgnya udah dipasang semuanya. Ini pakai velg HSR Eximius. Ini dia turun ring, tadinya ring 17, sekarang ke ring 16. Lebarnya ini lebar 7, ET-nya di 40. Nih. Masih masuk Avanza nih. Cakep tampilannya, jadi elegan. Tambahan body kit-body kitnya masih masuk nih. Buat Avanza Velo, soalnya banyak krum-kruman juga nih. Di pintu ada, di sini ada nih. Kita lihat yang bagian depannya. Ini pakai bannya Celera PHIR. Kita lihat ukurannya itu di 205-50. 205-50 nih. Ini katanya si Om nih velgnya lagi promo, jadi harganya miring abis nih. Nah, jadi velg Eximius ini yang ring 16 ini lagi promo teman-teman. Nih, harganya cuma 4,9 juta nih, dari normalnya 5,9 juta nih teman-teman. Nah, ini salah satu customer yang membeli velg kita nih, velg lagi promo, langsung HSR Supercell disingkat sama dia. Nah, promonya sampai akhir bulan ini doang, sampai tanggal 25 nih. Nah, buat teman-teman yang belum datang, langsung aja datang ke dealer HSR terdekat di kota kalian. Kalian bisa cek di www.hsrwheel.com atau kalian bisa hubungin nomor customer service HSR. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini gue. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat velg, ingat HSR.